Pasukan Hizbullah terus menyerang barak-barak persembunyian militer Israel hingga hancur lebur. Dilansir dari telegram resmi militer Hizbullah pada Sabtu 11 November 2023, ditunjukkan sayap militer Lebanon ini mengincar barak Iftah Kades Israel. Awalnya, dari kejauhan Hizbullah telah menargetkan 3 lokasi barak militer Israel itu di desa Yerusalem. Selanjutnya, roket jarak jauh Hizbullah menghantam ketiga barak militer Israel tersebut, di mana itu adalah tempat berkumpulnya kendaraan tempur musuh di dekat pemukiman Ramot Naftali. Tak terlihat Iron Dome yang menghalau serangan Hizbullah itu, dan langsung saja barak militer Israel tersebut hancur lebur dengan asap membubung tinggi. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.